perkenalkan, nama saya Ika Desa Serawan sebagai praktikan metode buka hati. Terima kasih. Selamat siang, kali ini ada seorang korban yang diajarkan untuk praktik buka hati. Baik, perkenalkan, saya Kedirian Pranya Pratika, NIM 13045-05063. Jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Udayana. Praktik buka hati. Pertama-tama, silakan menyerahkan badan dulu. Yang kedua, silakan atur nafas. Bernafas. Terus lewat hidung, keluarkan lewat mulut, pelan-pelan. Terus, gunakan metode ini, metode pertama ini, supaya lancar. Agar digunakan untuk metode selanjutnya agar lebih mudah. Silakan, pelan-pelan aja. Duduk dan duduk lagi. Teruskan secara terus-menerus itu dilakukan. Ini berguna agar mencapai posisi ketenangan yang maksimal dan juga supaya pernapasan lebih lancar. Duduk, nafas. Duduk, keluarkan. Duduk lagi, keluarkan. Duduk, pelan-pelan keluarkan. Duduk, keluarkan. Duduk, keluarkan. Duduk, keluarkan. Makin tenang, makin tenang, makin tenang. Ya, itulah metode pernapasan. Ini metode pertama yang sudah kita lakukan. Ya, baik, sampai di sini dulu metode pertama. Kita tadi sudah pernapasan, sekarang kita mulai belajar kita. Perkenalkan, nama saya Gerdis Kaldiawan, NIM 13045-05066. Ya. Saatnya. Pertama, untuk pulang. Oke, sekarang jelaskan semua tubuh dari kepala. Terus sekarang mulai dari tangan. Jelaskan tangan. Jelaskan ya. Terus jelaskan buang semua pikiran, buang semua pikiran, buang. Jelaskan jangan pikiran apa-apa. Rasakan, mulai rasakan hati. Buat bagaimana caranya, rasakan saja. Terus, ya, bagus. Ya, rasakan. Relax, stop, relax. Buang semua pikiran. Ya, sekarang mulai tersenyum. Ya, angkat. Ya, cukup dikit tegakkan ya, ya terus relax, relax terus merasakan hati, merasakan hilangkan beban pikiran ya, bagus ya, bagus terus hati, merasakan hati yang ya, terus, hati pikirkan hal-hal yang baik, pikirkan hal-hal yang baik. Coba senyum, senyum. Ya, tambah lagi senyumnya satu. Ya, terus, terus. Perkenalkan, nama saya Alfa Sentari Dayatullah, NIM 13045077 di jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Dayana. Terima kasih.
coba pikirkan hal-hal yang baik yang menurut Anda sangat bahagia. Ya, terus lagi, terus lebih bebas lagi, satu lagi. Ya, terus coba belum ke semua orang, bayangkan belum ke semua orang. Ya, terus tambah lagi senyumnya. Senyum ke semua orang, senyum ke alam, senyum ke sekitar ini. Ya, terus. Ya, tambah lagi senyumnya, satu lagi, satu. Masuk tahap terakhir dari metode sentuhan. Kenalkan, nama saya IGD Putu Garta Prasidianta, NIM 1304505054. Dalam video metode buka hati. Pertama-tama rilekskan badan Anda, ditegakkan. Bagus. Sekarang pejamkan mata. Sentuh hati menggunakan tangan ke kanan Anda. Bagus. Rilekskan. Tarik nafas, luskan, kosongkan semua pikiran, berfokus pada hati, bagus, senyum, mulai tersenyum, lagi, senyum lagi, bagus. Sekarang, lupakan hal-hal negatif. Dalam pikiran Anda, pusatkan pikiran Anda kepada Yang Pencipta, Tuhan Maha Esa. Katakan kedamaian dari dalam diri, dari alam sekitar. Dari semesta. Bagus. Katakan ketenangan, silat, katakan semua beban-beban yang ada dalam pikiran. Bagus. Terus, ya lebih rileks. Semua dikatakan kepada Yang Tuhan Maha Kuasa. Baik, sekian semua metode sentuh hati yang dapat kami ajarkan di bab pertama. Terima kasih. Metode pelatihan sentuh hati bersama kami. Di sini ada teman saya dan satu orang praktikan yang kita gunakan sebagai uji coba metode. Baik, sebelumnya kita bertanya perubahan yang telah dialami
dipraktikan dalam metode sentuh hati sebelumnya. Saya mau bertanya, bagaimana keadaan hati Anda saat ini dan sebelum dilatihnya metode sentuh hati pada awal kali pertemuan? Jadi sebelum melakukan metode sentuh hati, saya sering merasa gelisah. Namun setelah saya mencoba metode sentuh hati ini, sekarang saya merasa lebih baik. Apakah ada perbedaan lainnya selain itu? Saya rasa ada. Untuk lebih bergunanya metode ini, itu saya sarankan ini dilakukan di rumah tuh, secara bertahap. Namun tidak apa-apa dilaksanakan secara waktu yang sedikit itu atau tidak lama. Namun metode ini memang sangat berguna untuk ketenangan hati kita. Langsung saja kita teman saya akan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan dalam metode sentuh hati agar lebih pastinya. Silakan Alfa. Ya, pada langkah-langkah untuk sentuh hati kali ini, secara garis besarnya kita bisa yang pertama awalnya merefleksikan tubuh, merilekskan. Setelah itu kita perlahan-lahan memejamkan mata sambil menyentuh hati dan membayangkan hal-hal yang baik dan juga bahagia di sekitar sekeliling kita. Setelah itu kita berpasrah diri kepada Tuhan dan juga berdoa agar semua hal-hal atau masalah yang kita pasrahkan kepada Tuhan bisa rileks dan refleks dan bisa bahagia meskipun banyak hal-hal dan masalah. Nah, setelah apa? Langsung saja kita praktekkan sentuh hati pada tahap kedua ini. Baik, kali ini saya akan memandu metode sentuh hati sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan kepada teman saya. Yang pertama ada merilekskan diri. Yang kedua adalah mencoba untuk memusatkan pikiran pada hati. Dan yang ketiga adalah memasrahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, mari kita mulai. Rilekskan diri, atur posisi nyaman mungkin. Tarik nafas perlahan, tahan, hembuskan. Tarik nafas perlahan, tahan, hembuskan. Ulangi terus sampai tubuh merasa rileks. Sekarang mulai pejamkan mata dan letakkan tangan kanan Anda pada dada jajar dengan ketiak. Baik, sekarang mari kita mulai metode sentuh hati. Pertama-tama, pusatkan pikiran Anda pada hati. Kosongkan pikiran. Bagus. Sekarang mulailah merasa bahagia. Ingatlah perasaan-perasaan yang membuat Anda bahagia saat ini. Pusatkan pikiran pada hati. Mulai tersenyum. Terus tersenyum. Terus. Tambah 1 mili lagi. Bagus. Baik. Sekarang pusatkan pikiran Anda pada hati, lalu pasrahkan segala beban yang ada pada diri Anda kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lupakan hal-hal yang membuat Anda stres. Pusatkan pada hati kalian dengan perasaan yang membuat Anda bahagia. Mulai bahagia, mulai tersenyum,
fokus, terus lagi, senyum lebih lebar, rasakan kebahagiaan dari dalam diri Anda menyebar ke seluruh orang-orang di sini, pada alam, pada Yang Maha Kuasa. Terus rasakan dalam diri Anda kebahagiaan yang luar biasa, dengan tetap merasa rileks, tenang, damai. Terus ya, sudah mulai ada peningkatan. Terus bagus, sekarang mulai rilekskan badan, rilekskan. Kurangi rasa tegang pada diri Anda, karena tegang merupakan suatu stresor yang dapat mempengaruhi suasana hati kalian. Mulailah lebih bahagia lagi, pasrahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus sekarang kembali ke posisi awal, letakkan tangan kembali kepada kaki yang lutut. Mulailah perlahan-lahan membuka mata kalian dengan tetap merasa bahagia. Baiklah, mungkin itu secara singkat metode buka hati sesuai dengan langkah-langkah yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Sekarang teman saya akan menjelaskan kesimpulan dari metode yang kita lakukan barusan. Baik, tadi kita sudah melakukan meditasi sentuh hati. Di sini kita bersama-sama melakukan bersama peserta yang kita ajak untuk sebagai praktikan, supaya meditasi bisa lebih tidak sendiri saja, jadi bisa bersama-sama, bisa lebih merasakan bagaimana sentuh hati itu. Mungkin sekian.